di sini ternyata tuh ada beberapa seri yang dibuat khusus sama Sampurna. Mana mana? Yang pertama ada khusus untuk Construct. Ada yang tahu Construct apa? Kita sambil menunggu kereta setelah kuliner, kita pergi ke Museum House of Sampurna. Ini mengenal sejarah pabrikan rokok salah satu terbesar di Indonesia dengan produknya Sampurna Mile dan Samsu. Keren men, jadi ini mengingatkan soal perjuangan dari awal-awal pendirian seperti apa. Jadi yang khas Putra Sampurna tuh ya di sini. Peninggalan-peninggalannya yang unik. Khusus Sri Sultan. Paling atas tuh ya Putra Sampurna ya. Nah, tuh yang sering ada lu lihat di bungkus rokok tuh ada tuh Putra Sampurnanya orangnya ini. Ini yang di belakang gua adalah mesin cetak rokoknya, bungkus original Hindenburg. Oh, cara buatnya. Ini bahan-bahannya nih. Kuning. Lihat. Bungkus-bungkus rokok. Dan masterpiece-nya ada di sini. Dari semua rokok yang di belakang ini nih, Samsu ini udah pernah gue cobain. Samsu ini masih gue cobain juga sekarang. Sampurna hijau gue cobain, apalagi pada saat musim-musim lagi suka-sukanya naik gunung ya, atau camping gitu. Ini juga udah gue pernah cobain. Nah ini belum nih, Panamas. Ini pernah. Jadi yang belum gue cobain cuma ini, Panamas cigarette kretek. Oh, ini juga nih ada ya. Nah kalau ini gue belum nyobain semua. Oh. Keren sih, ada seri Instagram Fashion. Mana? Ini. Ini istimewa nih ya. Seri Dirgahayu dan ini Republik Indonesia Istana. Ini rokok untuk istana. Nah rokok ini udah, gue belajar ngerokok pakai rokok ini nih, Millennium.
gerobak ini dulu mungkin dipakai oleh Sampoerna untuk berjualan dari zamannya kolonial ya. Sama motornya juga tuh. Jawa. Model Dewa Langka satu silinder dari Czechoslovakia. Ini ada apa aja, Bram? Di sini ternyata tuh ada beberapa seri yang dibuat khusus sama Sampoerna. Mana mana? Yang pertama ada khusus untuk Kostrad. Ada yang tahu Kostrad apa? Oh, Kostrad tuh depan Gambir lah ya. Salah satu angkatan darat. Sebelah sini ada dari untuk kedutaan besar. Khusus. Jadi maksudnya kedutaan itu setiap rokok-rokok yang ini di gratis atau ya kerja di kedutaan? Sepertinya di supply. Supply. Sebelah sana ada untuk kedutaan. Istana Wakil Presiden rokoknya ini nih. Wah, oleh-oleh ya. Jatah. Lantai dasarnya, kita lihat yang di lantai 2 ada apa ya. Ada yang foto-foto. Misi. Oh iya. Yeah. Jadi kesini cuma untuk apa, lihat apa? Foto-foto. Dan di belakang gue itu pabrik Sampoerna zaman dulu kayak gini tuh. Dan alat-alat laboratorium pengujinya. Apa yang menarik tempat ini? Foto-fotonya. Terus yang lu lihat dari sejarahnya apa sini? Bisa tahu kemasan rokok yang lama sih. Oh, kamu ngerokok nggak? Enggak. Cuma suka sama kemasannya aja. Ah, kemasannya ya? Iya. Kreatif. Masih sekolah atau kuliah? Kerja. Oh, kerja. Kok masih muda kelihatannya ya? Awet. Ini furniture asli yang ada di rumah Pak Sampoerna. Monitor asli nih. Bebas sih. For your list, cuy. Ini plat nomornya SL234. Jadi ada filosofinya tuh di Samsung tuh 234 ya. Gue lupa artinya, tapi ada artinya. SP. Kalau orang kaya bebas. Nanti kalau udah sukses, gue bikin museum depan rumah gue. Pajang motor Vino.